membuka. Bola kali ini sudah dilakukan hampir saja kesalahan dilakukan oleh Bakul Kompol, masih mampu diantisipasi umpan yang sangat baik sekali. Ada Supre mencoba, Nur Sawit kali ini hanya melakukan placing, langsung saja namanya Tio. Oh, ada tabrakan di antara pemain dari Taruna Sakti mencoba menyelamatkan bola, namun sayang sekali bola terlalu liar untuk dikendalikan. 1-0 kali ini ada Kendil akan mengambil bola untuk Bakul Kompol. Kendil baik sekali, oh sayangnya kurang tepat kali ini servis yang dilakukan oleh Kendil sehingga keuntungan untuk tim Taruna Sakti. Cupret dengan nomor punggung 3 akan mengambil bola servis untuk Taruna Sakti. Baik sekali antisipasi yang sangat baik dilakukan oleh para pemain dari Bakul Kompol, kembali lagi menjebol pertahanan dari Taruna Sakti. 2-1 kali ini skor, di mana dua kali berturut-turut tadi Bakul Kompol mampu menumbangkan Taruna Sakti dengan skor 25-20, 25-18. Kembali lagi kali ini ada Bakul Kompol dengan nomor punggung 3 nya ada Tri akan mengambil bola servis untuk Bakul Kompol. Antisipasi yang baik kali ini, Muri mencoba melakukan spekulasi, masih mampu ditahan dengan sangat baik kali ini. Kembali lagi Tio memberikan pergerakan yang sedikit menyulitkan pertahanan dari Taruna Sakti untuk mengantisipasi. 4-1 Tri mengambil bola servis sudah dilakukan baik sekali, kali ini terlalu panjang ke belakang, bola keluar lapangan sehingga bola berpindah untuk tim Taruna Sakti. 2-4 namanya Ceko Item dengan nomor kosong akan mengambil bola untuk Taruna Sakti. Sudah dilakukan umpan kali ini, langsung saja mencoba pergerakan yang sangat cantik sekali, kombinasi permainan yang begitu bagus sekali. Ada Wit dengan nomor 6 menipu pertahanan dari Taruna Sakti. Kembali lagi bola bergulir kali, mencoba melakukan serangan, miskomunikasi nampaknya di kubu Taruna Sakti sehingga Bakul Kompol mendapatkan keuntungan demi keuntungan 6-2. Bakul Kompol Tio mengambil bola servis sudah dilakukan umpan kali, langsung kepada Muri. Muri masih mampu diantisipasi, kali ini tak mampu dijangkau nampaknya bola keras yang diberikan Muri kepada lawannya. 3-6 Nur Sawit akan mengambil bola servis kali ini. Nur Sawit baik kali, masih mampu diantisipasi nampaknya. Tio mencoba melakukan serangan, namun Wiwit nampaknya melakukan spekulasi, namun bola keluar lapangan. 4-6 Nur Sawit mengambil bola servis kali ini panjang, nampaknya kurang cermat para pemain dari Bakul Kompol mengantisipasi bola dari Taruna Sakti. 5-6 mencoba terus merapatkan diri nampaknya para pemain ini. 7-5 kali ini Bakul Kompol kesempatan datang kepada Wiwit dengan nomor punggung 6 mengambil bola servis, antisipasi yang kurang baik, placing saja dibalas dengan placing. Kali ini kembali lagi mencoba bangun serangan, mencari celah, kaget nampaknya Nur Sawit dalam ketika bisa menumbangkan Taruna Sakti dengan skor 25-20 dan 25-18. Kali ini mampukah Taruna Sakti bangkit dari keterpurukannya? Kita saksikan ternyata bersama-sama. Kali ini kembali lagi gemburan dari Nawir nampaknya langsung memporak-porandakan pertahanan dari Taruna Sakti. Kembali lagi ada Wiwit dengan nomor punggung 6 nya akan mengambil bola servis untuk Bakul Kompol. Sudah dilakukan antisipasi baik, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Nur Sawit, masih mampu diantisipasi kembali, coba menyelamatkan keadaan. Kali ini membangun serangan langsung, oh pergerakan yang begitu mudah namanya dari Nawir, menjangkau bola tak ada yang menghadang. Satu pemain dari Bakul Kompol ini, kembali lagi Wiwit mengambil bola servis sudah dilakukan, hanya placing saja, coba melakukan serangan, kombinasi yang sangat baik sekali. Kendil langsung saja berlari mengejar bola, mengejar jalannya pertandingan di set keempat ini. Kembali lagi mencoba menyusun serangan nampaknya para pemain dari Taruna Sakti, ada satu keuntungan 6-11. Teplok kali ini nampaknya melakukan persiapan untuk mengambil bola, sudah dilakukan antisipasi yang kurang tepat dilakukan oleh Bakul Kompol. Kali ini mencoba serangan, Nur Sawit nampaknya tak mampu dihadang. Kali ini pukulan keras dari Nur Sawit memberikan satu tambahan untuk Taruna Sakti. 7-11 teplok, miskomunikasi namanya di kubu Bakul Kompol sehingga keuntungan tentunya untuk Taruna Sakti. 8-11 skor sementara. Kembali lagi satu poin tambahan diberikan oleh Teplok kepada Taruna Sakti. 9-11 terus mengumpulkan poin, mencoba untuk melawan nampaknya di set keempat ini para pemain dari Taruna Sakti. Pukulan keras dari Nawir tak mampu dihadang oleh pemain dari Taruna Sakti. Kembali skor pertama untuk Bakul Kompol, mencoba untuk mempertahankan ritme permainan namanya para pemain dari Bakul Kompol. 12-9 skor sementara. Kali ini berhasil dilakukan oleh Ceko, namun sayang sekali justru jadi bumerang bagi timnya sehingga skor bertambah untuk tim Bakul Kompol. Terus mendulang poin nampaknya para pemain dari Bakul Kompol. 13-9 skor sementara. Kali ini kembali lagi Nawir main bola servis sudah dilakukan, sayangnya tak mampu diantisipasi oleh Nawir. 14-9
14-9 begitu mendominasi jalannya pertandingan. Namanya para pemain dari Pakul Kompor kali ini bola berpindah kepada Taruna Sakti. Ada Muri dengan nomor punggung 6 bersiap-siap untuk melakukan bola servis. Sedikit konsentrasi menunggu apa-apa. Ancang-ancang kali ini sudah diluncurkan, antisipasi yang baik. Kembali serangan dilakukan oleh Pakul Kompor bertubi-tubi, tak ada yang mencegat. Namanya 15-10 sedikit amburadul pertahanan dari Taruna Sakti. Dari Pakul Kompor digantikan rekannya. Nah, ada Sidik Munata nampaknya kali ini pukulan dari untuk mendominasi jalannya pertandingan kali ini. Para penggawa dari Pakul Kompor tampil dengan superior. Sayang sekali antisipasi yang kurang baik dilakukan oleh Nawir. Bola keluar lapangan diterkena tangan dari Nawir. 11-16 kembali lagi Suprek mengambil bola servis, sudah dilakukan Nawir, antisipasi yang baik sekali. Langsung ada Kendel melakukan pergerakan yang begitu sangat cantik sekali. Kendel nampaknya 17-11 skor sementara kali ini 17-11 di set keempat ini. Pakul Kompor kembali mendominasi jalannya pertandingan, mencoba melakukan gerakan variasi nampaknya pemain dari Taruna Sakti. Namun kembali lagi nampaknya mampu membobol pertahanan dari Pakul Kompor. Kali ini ada Ceko Iteng 12-17 skor sementara. Ceko Iteng sudah mengambil bola seru, penampatannya sangat baik. Kembali pukulan yang dilakukan oleh Sodik Munata nampaknya dinyatakan keluar oleh wasit utama. 13-17 kembali lagi mencoba melawan serangan. Kali ini kembali Sodik Munata mencoba untuk kedua kalinya. Skor bertambah untuk Taruna Sakti 14-17 14-17 kembali lagi. Kali ini masih mampu ditahan nampaknya, mencoba mencari celah para pemain dari Taruna Sakti atas lawannya Pakul Kompor. Justru kesalahan dilakukan oleh kubu Taruna Sakti sehingga keuntungan untuk tim Pakul Kompor 18-14 mencoba mempertahankan ritme permainan nampaknya. Muri mencoba untuk mendobrak pertahanan dari Pakul Kompor namun belum mampu. 19-14 semakin melaju nampaknya para pemain dari Pakul Kompor. Kali ini serangan dari salah satu punggawa Taruna Sakti dan Nur Sawit memberikan satu tambahan poin positif. 15-19 Nur Sawit diangkat tinggi ke atas, baik sekali, masih mampu ditahan. Kesalahan dilakukan, dinyatakan fault tadi oleh wasit. 16-19 mencoba untuk terus memberikan perlawanan nampaknya para pemain dari Taruna Sakti atas lawannya Pakul Kompor. Kali ini kembali mencoba Nawir placing saja, mencoba untuk melakukan serangan supaya bola keluar lapangan sehingga keuntungan tentunya untuk Pakul Kompor 20-16 semakin meninggalkan lawannya nampaknya. Kali ini para pemain dari Pakul Kompor miskomunikasi di kubu Taruna Sakti kembali terjadi sehingga keuntungan berpindah kembali untuk Pakul Kompor 21-16 kembali lagi. Bibit mengambil bola servis, Umar kali ini langsung saja Suprek menghujam namun masih mampu ditahan. Kali ini Kendil mencoba membalas penempatan bola, kali ini kesalahan dilakukan oleh Pakul Kompor sehingga Taruna Sakti ada kesempatan. 17-21 nampaknya ada Teplok mengambil bola servis, tak mampu diantisipasi dengan baik namun masih play on. Kali ini saudara-saudara kembali lagi, kali ini Nawir memberikan suntikan mautnya. 22-17 Nawir dengan nomor punggung 2 salah satu penggawa dari Pakul Kompor yang tampil superior pada malam hari ini. 18-22 skor berpindah untuk tim Taruna Sakti. 18-22 Muri sudah mengambil bola servis, kali ini langsung saja ada Kendil namanya berduel dengan salah satu pemain dari Taruna Sakti. Kembali poin bertambah untuk tim Pakul Kompor 23-18 skor sementara. Kembali lagi Kendil mengambil bola servis, sudah dilakukan mencoba melakukan placing, hanya terdiam nampaknya, sedikit terlambat untuk mengantisipasi bola Nawir sehingga bola masuk. Dibiarkan begitu saja kali ini keuntungan Taruna Sakti 19-23 mencoba untuk terus melawan namanya Taruna Sakti. Umpannya sangat baik sekali kali ini, penempatan bola oleh Nawir masih mampu dibaca. Nur Sawit mencoba melawan, masih mampu ditahan. Kali ini Kendil dari belakang langsung memberikan sendakan match point 19. Match point kembali untuk Pakul Kompor di set keempat ini. Langsung saja masih mampu diantisipasi, mencoba melakukan spekulasi nampaknya Teplok memberikan perlawanan untuk Pakul Kompor 20 match point.
Ceko akan mengambil kesempatan untuk bangkit tentunya bagi Taruna Sakti. Ceko kali ini melakukan ancang-ancang, sudah dilakukan antisipasi yang baik. Serangan langsung oleh Sate Monata mengakhiri perlawanan Taruna Sakti atas bakul kompar. Selamat untuk tim Galatasaray Kompar atas prestasinya di ajang turnamen divisi cup yang kedua, dan terima kasih juga untuk tim Taruna Sakti.